Di bawah jok ini ada yang istimewa yang disebut Hyundai sebagai V2L atau Vehicle to Load. Artinya, karena IONIQ 5 ini adalah pada dasarnya sebuah sumber tenaga listrik yang bisa berjalan kemana-mana, tenaga ini sebenarnya bisa dikonversikan untuk dipakai di peralatan listrik rumah yang membutuhkan daya besar. Seberapa besar? 3.600 watt. Jadi jangankan hanya untuk mengecharge laptop, Anda juga bisa mencolok coffee maker, water.